Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans Arya Saloka dan juga Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberi kesehatan, dipanjangkan umur serta dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi dengan channel Mimin, channel kesayangan kita semua ya, yang dimana kali ini Mimin akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terhit, dan terfavorit. Tentunya hubungan si cantik Amanda Manopo dan si ganteng Arya Saloka, serta sinetron Ikatan Cinta ya. Oke guys, yang dimana di sini Mimin kedatangan kabar terbaru. Hari ini pesona Amanda Manopo diselimuti hari bahagia ya guys, karena di sini Amanda Manopo tanpa Arya Saloka bisa naik daun. Amanda Manopo saat ini jadi perbincangan hangat karena kepiawaian dan pesona dirinya sehingga menjadi perbincangan publik ya guys. Nah, inilah ungkapan Amanda Manopo mengenai dirinya yang selalu bahagia tanpa Arya Saloka. Nah, lalu seperti apa nih kelanjutan ceritanya? Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu di bawah ini dan aktifkan lonceng notifikasinya ya guys, agar kawan semua selalu mendapat informasi terupdate dari channel ini setiap harinya. Dan jangan lupa ya guys, tonton videonya sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita nantinya. Oke guys, tanpa basa-basi mari kita langsung ke perbincangannya. Nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai Al dan Andin di sinetron Ikatan Cinta, kini nama keduanya pun hangat diperbincangkan publik ya guys, atas kepiawaian keduanya sehingga banyak para fans yang mengidolakannya. Nama Amanda Manopo kini tanpa Arya Saloka dirinya seakan bahagia ya guys, karena pesona dan kepancaran kecantikannya membuat para fans Ikatan Cinta menjadi baper ya guys, karena Amanda Manopo tanpa Arya Saloka bisa sehebat ini. Di sinetron Ikatan Cinta, nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo hangat diperbincangkan publik ya guys, karena Arya Saloka dan juga Amanda Manopo memiliki hubungan yang spesial yang enggan kita ketahui. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian? Dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya ya. Sekian sekilas info dari channel Mimin. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.